Narkoba ini sesuatu yang jangan dimulai sekalipun. Sekali memulai tentu sangat bahaya. Bagaimana tentu perkembangan berlindungnya narkoba nanti secara teknis belum lebih paham. Namun saya sedikit memberikan sesuatu yang sifatnya adalah bagaimana kita menghadapi atau mengantisipasi. Yang pertama, kita tentu sebagai masyarakat Indonesia adalah negara yang sangat sejahtera sebenarnya. Semua masyarakat kita ini sedang menuju suatu Indonesia yang maju, tergantung kepada generasi, yaitu generasi muda. Dengan perkembangan teknologi, tentu serangan terhadap narkoba juga sangat luar biasa. Maka dari itu, narkoba tadi saya sampaikan, jangan sekali-kali dikenali. Bahkan bila perlu dihindari, sekali mencoba ini akan ada sesuatu yang membuat alam pikir kita untuk kembali. Walaupun beberapa sudah kita lakukan dengan tahapan melalui rehabilitasi. Kembali yang pertama adalah kita sebagai negara Republik Indonesia, tentu landasan pertama adalah kita menggunakan agama. Agama ini sangat penting, lingkungan kita dalam keluarga juga sangat penting. Pertama tentunya adalah bagaimana wawasan kita tentang agama, ibadah. Itu sudah hal yang dilarang dari aspek agama, apapun. Kedua, lingkungan keluarga. Keluarga ini suatu basis atau fundamen yang sangat kuat untuk menentukan bagaimana kita bisa bersosialisasi kepada masyarakat lain. Katakan lingkungannya apapun tergantung dari keluarga. Itu baru kita bagaimana melihat lingkungan. Kita harus punya imun atau antisipasi. Ya, imunisasi apa? Imun ini kan suatu pencegahan imun dari pihak keluarga sampai dengan lingkungan luar, baik itu anak-anak kita sekolah, tempat kuliah, tempat pekerjaan, sampai apapun. Jadi narkoba yang saya sampaikan di sini definisinya jangan dikenali, jangan didekati, jangan dicoba. Sekali mencoba, maka tentu ini menjadi sesuatu yang sangat bahaya bagi lingkungan keluarga pribadi, bagi agama, maupun bagi negara. Saya rasa ini. Setelah meninggal juga nggak tahu kan bisa benar. Banyak sekali program-program yang dari kita sendiri pun kita sadar kita harus menjauhi narkoba. Nah, untuk saat ini ada program untuk stop narkoba, Bapak, yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, perkenalkan dulu, saya Dr. Purwanto sebagai Kabid Rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur. Sebelah kiri saya Pak Satriono sebagai Kasih Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Jawa Timur. Dan sebelah kiri Bapak Arief sebagai Kabid Pemberantasan dan Jawa Timur. Jadi pertanyaannya, dampak narkoba kayak apa? Saya sebagai dokter, saya tahu akibatnya ketika orang itu meninggal, dia otaknya itu sudah bolong semua. Jadi cacat otak. Rusaknya, daya rusaknya itu luar biasa. Sehingga otaknya cacat. Nah, narkoba masuk ke Indonesia itu sebagai sarana untuk menjajah negara kita dengan merusak generasi muda. Yang kami tangani adalah anak SMP. Kita lagi anak SD. Jadi ini penjajahan era baru. Itu masuknya narkoba, merusak otak generasi muda sehingga 30 tahun lagi. Bagaimana negara kita? Ini yang memprihatinkan. Nah, kalau sudah kena, bagaimana? Kebetulan saya Kabid Rehabilitasi, maka kami adakan program rehabilitasi. Rehabilitasi itu diapakan sih? Emang ada obat? Tidak. Tidak. Kita konseling, kita ajak ngobrol. Apa sih masalahnya? Apa sih? Kenapa? Dan kita ajak dia untuk berubah. Dengan pendekatan personal pribadi, konseling individu ini, maka kita bisa semakin mengerti dan dia juga bisa semakin
tahu tujuan hidupnya, sehingga dia memilih untuk melanjutkan hidup tanpa pakai narkoba. Dan Undang-Undang 35 tahun 2009 tanggal ketiga itu sudah menyatakan bahwa rehabilitasi di PNL ini gratis. Wow. Dan juga beberapa rumah sakit khusus mas ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, ataupun ada yayasan masyarakat LSM atau LKS itu ditanggung oleh Kementerian Sosial. Wow. Dan mereka yang melaporkan diri ke kami tidak dituntut pidana, asal bukan pengedar, ya, asal bukan pengedar. Dijaga kerahasiaan. Dijaga kerahasiaan. Wow, luar biasa.